Hari demi hari, hidupku dihantui oleh bayangan-bayangan gelap yang mengisi kepalaku. Suara-suara dalam kepala seperti badai tanpa henti yang mengguncang jiwa. Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu labirin. Kata-kata tajam yang menebus kulit, menggoyak harga diriku. Mereka mencoba mengubahku menjadi puing-puing tanpa arti. Luka yang tak tampak namun terasa menyayat setiap harapan. Aku marah pada mereka yang memperlakukanku tidak adil. Aku bingung mengapa harapanku bertaut dengan harapan mereka. Tas aku sih ini. Ambil bawa tas aku. Nih. Tas aku. Kembalikan tasnya. Nih. Makasih. Kok kalian pada jahat banget sih? Kamu kan cuma bercanda. Bercanda jangan kayak gitu juga. Yuk cabut, ada pengalaman terbaik. Yuk. Kok ada suara orang teriak-teriak tuh di dalam WC? Bullying itu buruk, jangan membuat orang lain merasa sedih. Dengan menjadi pelaku bullying, kamu menunjukkan kepada orang lain betapa pengecutnya kamu. Hentikan bullying sekarang juga. Jika kamu tidak membela diri, maka kamu membiarkan pelaku bullying menang.